Selamat sore teman-teman semua. Jadi harusnya kita mulai jam 3, cuman ini diundurin beberapa menit karena nunggu teman-teman lain yang belum hadir ya. Karena kan sayang daripada nanti udah mulai nih, karena hari ini kita spesial, hari ini kita Q&A, kita nggak yang benar-benar slide gimana banget tentang produk. Nah, kebetulan hari ini produk yang mau kita bahas itu tentang Sensei Suru, karena kita sudah kedatangan seorang speaker, ada Dr. Kiki. Teman-teman pasti udah tahu kan Dr. Kiki. Jadi hari ini kita mau bahas, kita mau kupas Sensei Suru, dan kita juga mau buka lain pertanyaan. Jadi teman-teman mungkin yang mau tanya, Sensei Suru itu bisa untuk apa sih? Bisa untuk ini enggak, bisa baik bagus untuk siapa aja, apa itu semua pertanyaan-pertanyaan itu boleh langsung ditanya ya kan. Yes Bu, belum muncul karena saya belum menyalakan video, sebentar. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita acara Q&A Sensei Suru, udah datang Dr. Kiki juga. Selamat sore, Dok. Sore, Mas Angga. Apa kabar? Baik. Dokter sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Sama, sebelum kita mulai, saya cuma mau ring teman-teman, habis dari acara ini mungkin kalau teman-teman yang ikut ke Borobudur, kalau bisa nggak usah keluar lah, udah di sini aja, nanti saya setelin video-video atau apa biar sambil nunggu gitu ya. Jadi karena setelah ini kita ada briefing sama Niko juga, nanti ada Niko juga, jadi teman-teman yang ke Borobudur, jadi biasa kan kita ada briefing, jadi nanti teman-teman juga mungkin ada yang belum jelas tentang banyak berbagai pertanyaan-pertanyaan kalau yang berangkat Borobudur ya. Jadi mungkin nanti mau tanya hotelnya yang bagus apa atau apa, nanti mungkin bisa dibantuin jawab sih kan. Dokter Kiki juga kayaknya ikut sih. Ikut kan, Dok? Nggak di-cancel kan, Iya, Dok? insya Allah. Kalau nggak ada halangan ikut. Oke, kalau gitu. Jadi hari ini kita, ya kemarin saya udah ngobrol sama Dokter Kiki, apa ya yang menarik, kayak misalkan kita mau bahas tentang setelah apa yang kita mau bikin seminar yang slidey banget tuh, kayaknya udah sering ya, Dok ya. Udah Jadi sering. memutuskan untuk ya Q&A aja lebih seru deh. Jadi maksudnya kita juga lebih interaksi, dan teman-teman juga mungkin kalau yang mau tanya secara langsung boleh nanti ngomong sama saya di kolom chat, nanti saya buka kameranya, saya buka suaranya, jadi bisa langsung tanya, konsultasi juga ke Dokter Kiki. Oke, jadi mungkin sebelum kita mulai, mungkin Dokter Kiki sebagai opening bisa mungkin memperkenalkan diri atau mungkin teman-teman yang belum kenal, dan mungkin memperkenalkan produk kita secara singkat, Dok. Jadi apa sih Baik. Sensei Suru? Jadi teman-teman juga mungkin kalau nggak tahu tentang Sensei Suru, bisa mungkin jadi ada ide untuk bertanya apa gitu loh. Silakan, Dok. Oke. Selamat sore teman-teman semua, keluarga besar ESI Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dr. Sukri Siagian, akrab dipanggil dengan Dr. Kiki. Kemudian background saya adalah di bidang estetik atau kecantikan, dan kemudian saya sudah mencoba dan menggunakan serum Sensei Suru ini. Serum Sensei Suru ini adalah serum regenerating, jadi dia serum yang berfungsi untuk regenerasi. Jadi perbaikan sel-sel kulit. Kemudian yang harus di-highlight lagi adalah bahwa dia adalah sudah nanoteknologi, ya. Jadi pada saat ini perkembangan dengan kecanggihan teknologi untuk lebih maksimal lagi penyerapan dari bahan-bahan aktif dari suatu produk, dia diproduksi dengan teknologi nano. Jadi teknologi nano itu keuntungannya adalah dia absorpsinya lebih optimal, kemudian dia kemungkinan untuk alerginya dia juga sangat rendah. Nah, kebetulan
Serum Tensei Suru ini sudah memiliki beberapa paten manfaat. Ya, di antaranya dia ada dia mengandung agen, mengandung bahan yang sudah terbukti secara ilmiah, secara klinis, dia dapat mengurangi bintik hitam pada kulit. Bahkan dia dia disebutnya adalah dark improving agent. Jadi kenapa disebut dark improving agent adalah karena dia ukurannya sangat kecil, antara 200 sampai 400 nanometer yang dia bisa penetrasi ke dalam pori-pori. Jadi dia bisa memperbaiki misalnya ada noda hitam seperti itu. Kemudian dia juga menghambat dari histamin rilis. Jadi histamin itu yang menyebabkan alergi. Jadi dia menghambat proses alergi. Jadi kalau umpamanya ada yang takut misalnya menggunakan produk Tensei Suru, dia aman ya, karena dia juga memiliki paten untuk menghambat dari rilisnya histamin. Kemudian dia juga memiliki manfaat untuk mencerahkan, kemudian dia juga untuk bermanfaat untuk regenerasi. Jadi kalau kita berbicara regenerasi itu secara umum artinya dia memiliki kandungan untuk anti-aging, kemudian untuk kerutan ya, untuk kemudian untuk tanda-tanda penuaan ya, karena fungsi dari regenerasi itu mencakup keseluruhan. Dan dia juga mengandung satu bahan yang cukup bagus, dan kemudian bahan ini juga sudah memenangkan penghargaan Nobel. Dia mengandung AGF, epidermal growth factor. Jadi AGF itu dia dapat merangsang pertumbuhan kulit. Misalnya terjadi intek atau kerusakan pada kulit, dia baik yang disengaja maupun tidak. Yang disengaja itu misalnya pada tindakan perawatan medis, kemudian yang tidak disengaja misalnya luka, dia bisa membantu proses perbaikan lebih cepat ya. Kemudian dia juga memiliki paten manfaat untuk hair restoration ya. Dia membantu untuk membantu untuk folikel rambut untuk tumbuh kembali. Jadi satu krim ini cukup, satu serum ini cukup 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 komplit. Dan kemudian kalau dari sisi antioksidannya juga cukup kuat. Kemudian dia juga mengandung pelembab yang komplit ya. Jadi kalau di pasaran selama ini pelembab itu terpisah-pisah, kalau di Tensei Suru pelembab itu menjadi satu ya, menjadi satu. Jadi artinya tiga sifat optimal dari satu pelembab yang harus dimiliki oleh satu pelembab, yaitu humectant, kemudian emollient dan occlusive, itu terkandung di satu produk ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kelembapan, dia harus berbicara mengenai manfaat bagaimana menarik kelembapan ke dalam kulit ya, kemudian itu nanti disebutnya humectant, kemudian bagaimana dia mengisi ya, mengisi kelembapan di celah-celah kulit, karena kan antara sel kulit itu, antara sel-sel itu ada celahnya dia mengisi, dan kemudian bagaimana dia mengunci ya, bagaimana dia mengunci biar yang sudah ditarik diisi, kemudian biar tidak menguap kembali, dia mengunci, itu namanya occlusive. Nah, di Tensei Suru ini sudah terkandung ke tiga sifat optimal yang harus dimiliki oleh si apa namanya? Si satu pelembab optimal tersebut. Nah, selain itu kandungannya juga bagus, bagus-bagus sekali. Kemudian Marine placenta tetap masih terkandung di dalamnya, kemudian ada salmon DNA ya, seperti kita tahu dua kandungan ini sudah cukup powerful ya, kita sudah merasakan manfaatnya dari produk Subarashi dan Usukushi. Kemudian saat ini terdapat di dalam Tensei Suru yang aplikasinya secara topikal atau yang dioleskan. Kemudian dia juga mengandung glutathione pastinya sebagai ibu dari segala antioksidan. Kemudian dia juga mengandung Angelica root extract ya. Angelica root extract ini dia dia mirip dengan vitamin C, tetapi daya untuk perbaikan di kulitnya itu jauh lebih safe, jauh lebih aman dibandingkan vitamin C. Artinya kan kalau misalnya kita menggunakan vitamin C, kadang-kadang kulit yang terlalu sensitif, di wajah agak terasa tingling atau apa namanya, cekik-cekik. Nah, Hokkaido Angelica root extract ini dia lebih soft ya, daya untuk perbaikannya juga lebih baik daripada vitamin C. Tapi kandungan ini masih sangat jarang digunakan di berbagai skincare produk, dan hanya beberapa brand-brand high end atau brand-brand terkenal saja yang menggunakannya. Nah,
kandungan ini terdapat di dalam sensei suruh. Selain itu seperti biasa untuk satu satu kandungan regenerating serum harus ada kolagen dan kebetulan kolagennya juga hydrolyzed. Kemudian ada ceramide dan totalnya yang total bahan kandungan yang terkandung di dalam sensei suruh itu sebanyak 52 bahan aktif yang cukup bagus ya, cukup bagus untuk kulit. Dan kemudian serum sensei suruh ini juga memiliki kemampuan untuk eksfoliasi tetapi dalam tingkat yang cukup ringan sehingga aman untuk dipakai sehari-hari. Jadi dia memiliki kandungan light exfoliator yang cukup ringan untuk digunakan sehari-hari. Jadi selain perbaikan dari kerusakan, kemudian dia juga bersifat untuk maintenance ya, bersifat untuk maintenance atau pemeliharaan yang aman dipakai untuk jangka panjang. Ya, begitu Mas Angga. Oke, kira-kira begitu ya tentang dan yang terpenting ini produk kita 100% dengan Jepang ya. Yeah. Jadi teman-teman juga pasti tahu yang kayak SK itu atau apa ini pabrikannya sama, tapi maksudnya bukan yang kayak oh iya berarti SK itu produk EU, bukan begitu ya. Maksudnya namanya kalau kita pabrik di Jepang itu tuh kayak mungkin satu pabrik tuh dia bisa ada kayak dimasukin bikinan produk apa. Tapi karena spesialis misalkan di kosmetik atau bilang di serum, ya udah nanti dibikinnya di situ yang merek-merek yang kita semua tahu. Jadi kita sensei suruh ini sama pabrikannya sama kayak SK2 juga. Jadi ya harusnya sih kalau udah bisa masuk di satu pabrik gitu ya nggak mungkin kualitasnya sangat beda jauh atau gimana dong, harusnya kan. Ya. Seenggaknya kalau nggak mirip lebih bagus atau nggak lebih lebih di bawah dikit atau apa ya, itu kan mirip-mirip lah kualitik ya. Yang pasti quality controlnya, quality controlnya pasti sama ketatnya bikinan Jepang kan. Iya. Jadi oke, ini kita mulai tanya jawab langsung aja kali dok ya. Boleh ini yang tadi udah ada yang Q pertanyaan dari tadi dari awal bang ini. Dok, saya kepikiran untuk mengoleskan sensei suruh ke area tulang belakang papa saya yang kanker prostat karena sudah menyebar ke tulang dengan tujuan agar glutationnya atau mungkin bahan lain ya bisa masuk ke dalam, meresap ke dalam kulit, masuk ke dalam tulang, jadi bisa mengurangi peradangan. Kira-kira menurut dokter itu memungkinkan atau enggak hal seperti itu? Nah, jadi satu sebaiknya sesuai yang pasti harus yang kita kedepan ke lebih utamakan adalah dia memang sesuai indikasi misalnya pada penderita kanker ya. Pada penderita kanker mungkin ada beberapa kulit, beberapa bagian tubuh yang akhirnya akan mengalami terutama kulit ya, akan mengalami perubahan misalnya kelainan mulai dari kering, mengelupas seperti itu. Nah, itu lebih utama kita tujukan ke sana ya. Misalnya apalagi yang orang sakit biasanya karena sering lama berbaring. Nah, di bagian situ boleh ya, bagian-bagian yang kering kemudian dia mengalami apa namanya itu mulai mengalami mengelupas seperti itu karena pergerakan yang terbatas, jadi sensei suruh boleh dioleskan ke situ. Cuman tadi kalau pertanyaannya adalah apakah nanti bahan aktifnya bisa menyerap sampai ke tujuan? Kalau dari penelitian yang sudah ada mengenai sensei suruh bahwa karena dia adalah nanoteknologi, dia dapat menyerap ke pembuluh darah, ya, dapat menyerap ke pembuluh darah. Jadi kalau saran saya yang lebih dekat ke pembuluh darah itu misalnya di pergelangan tangan seperti itu, ya. Ya, jadi lebih bisa menyerap karena kalau misalnya di daerah tulang belakang dia kan pembuluh darahnya lebih dalam lagi. Jadi penyerapannya mungkin agak sedikit lambat dan mungkin terhambat gitu. Nah, jadi kalau memang mau mau dioles, mau merasakan manfaatnya mungkin boleh dioles yang lebih dekat ke nadi ya. Misalnya di pergelangan tangan. Karena dari penelitiannya juga hair restoration-nya itu bisa dari penyerapan bahan aktif yang dikandung oleh sensei suruh dari di nadi yang ada di pergelangan tangan. Kalau dari okay. Saya mungkin seperti itu, Mas Angga. Oke, kita lanjut.
Dok, kalau untuk wajah berminyak, beruntusan, berjerawat, apakah bisa yang saya suruh? Dan mungkin saya bisa tambahin, kalau misalkan bisa, menurut dokter, efektifnya itu pakainya gimana? Apakah mungkin obat lain, atau setelah mandi, atau sebelum beraktivitas atau apa, dok? Oke, okay. Nah, jadi kalau misalnya beruntusan atau jerawat gitu itu adalah yang multifaktorial ya kita sebutnya banyak banyak penyebabnya. Jadi kalau misalnya ini harus ditelaah dulu penyebabnya apa dulu beruntusannya gitu loh. Penyebabnya apa dulu? Kalau misalnya mengikuti seminar-seminar kita yang sebelumnya, jadi apakah memang kebiasaan dari kebiasaannya gitu? Karena nanti ini penting ke depan karena jangan sampai menjadi misalnya kebiasaan-kebiasaan dia yang merusak skin barrier itu tidak diubah, kemudian dia menggunakan sensor suruh, oke, okay. Sensor suruh mungkin akan membantu untuk perbaikan selnya, kemudian kelembapannya juga dapat, kemudian dia mengurangi peradangan dan dia juga mengurangi mengontrol produksi minyak, iya gitu. Tetapi kalau kebiasaan yang sebelumnya tidak diubah, nanti yang akan menjadi yang di blaming itu adalah oh sensor suruhnya tidak bekerja gitu. Tapi sebenarnya bukan begitu. Sensor suruhnya bisa bekerja, tetapi yang apa yang kebiasaan yang setiap hari yang mungkin merusak skin barrier sehingga menyebabkan sering beruntusan itu harus diminimalisir atau bahkan kalau bisa dihindari. Misalnya contohnya mencuci muka lebih dari 2 kali sehari, seperti itu. Kemudian menggunakan pencuci muka dengan bahan eksfoliator setiap hari, itu juga tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, kemudian kalau yang merasa beruntusan itu rata-rata beruntusan ataupun jerawat itu karena misalnya produksi minyaknya berlebih, ya. Nah, banyaknya itu dipicu misalnya mungkin karena kebiasaannya. Jadi mohon diperhatikan bahwa kalau wajahnya gampang beruntusan, mohon hindari, ya. Ini boleh dicatat, hindari pencuci muka, ya, face wash atau face cleanser yang mengandung SLE, ya, ataupun SLES, ya. Itu tertulis di dalam kandungannya, ya. Mohon itu dihindari. Kalau enggak, produksi minyaknya juga tidak akan terkontrol, beruntusannya tetap akan muncul lagi, ya. Nah, kemudian kelembapannya juga harus ditambah, ya. Nah, kalau memang misalnya selama ini tidak menggunakan toner, harap menggunakan toner dengan bahan yang hydrating, ya. Hydrating atau hydrating toner yang bersifat lebih soft atau bersifat melembabkan di kulit. Nah, seperti itu. Nah, kecuali misalnya kalau misalnya jerawatnya memang terkait dengan sesuatu kondisi kelainan penyakit yang lain. Misalnya salah satunya adalah pada wanita misalnya kista, ya, kista ovarium atau PCOS. Nah, itu juga harus diatasi dulu karena gangguan hormonal pada tubuh juga akan berakibat pada imbalance atau ketidakseimbangan produksi minyak pada wajah. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bisa digunakan, bisa. Ya, untuk mengatasi beruntusan, kemudian mengatasi apa namanya untuk meredakan jerawat. Nah, pada kasus jerawat yang meradang harus diingat bahwa guideline atau pilihan pengobatan pertama itu adalah untuk mematikan kuman penyebab jerawat itu sendiri. Ya, nah nanti pengobatan jerawat yang secara medis nanti bisa dibarengi dengan penggunaan sensor suruh karena pengobatan jerawat yang meradang terutama secara keseluruhan dia akan bersifat mengeringkan, ya, membuat kulit itu menjadi lebih kering, kemudian lebih apa namanya gampang lebih sensitif gitu. Nah, nanti di sini sensor suruh akan berperan untuk menjaga mengembalikan kelembapannya. Jadi treatment untuk aknenya, medical aknenya menjadi lebih nyaman, kemudian dia juga untuk mengurangi peradangannya, gitu. Seperti itu. Ya. Nah, okay. Kalau misalnya efektifnya dipakai kapan aja, dia sensor suruh adalah serum, dia boleh dipakai pagi dan malam hari. Ya, seperti itu, Mas. Okay. Nah, itu kalau dari pertanyaan tadi, ditambah ada tai lalat kecil-kecil. Tai lalat kecil-kecil dan kutil kecil-kecil di wajah dan lain-lain biasanya. Oke. Okay. Ya, nah, saya juga tai lalat ya.
Saya harus mulai Ya, pakai ya. Nah, jadi sebenarnya keratosis ya, kayak yang disebutkan telal itu adalah keratosis ya, adalah penuh dari penumpukan perubahan sel itu sendiri karena banyak faktor pertambahan usia, kemudian paparan sinar matahari gitu. Nah, kemudian apakah apakah sensei suruh bisa membantu? Sebenarnya pilihan utamanya adalah keratosis itu harus diangkat. Ya, harus diangkat itu dulu. Tapi kalau karena keratosis ini sendiri pun tetap berkaitan dengan kondisi kelembapan pada kulit ya. Ya, kondisi kelembapan itu karena kita mungkin sehari-hari terpapar matahari tanpa tanpa perlindungan sunblock yang optimal, jadi akhirnya kulit juga mengalami proses penuaan, salah satunya kekeringan. Nah, nanti di situ sensei suruhnya membantu untuk memperbaiki kelembapannya itu tadi dan untuk mencegah si keratosis tadi untuk muncul lebih banyak lagi gitu. Tetapi yang sudah ada, keratosis yang sudah ada sebaiknya adalah di apa namanya dioptimalkan untuk diangkat. Nanti diangkat dengan cauter ataupun laser. Tapi saya mau sharing, saya punya keratosis di sini. Ya, di sini saya punya keratosis nih, nggak kelihatan lagi. Kemudian juga ada di hidung. Nah, itu nggak pernah saya angkat gitu. Nggak pernah saya angkat, cuman kelembapan kulit saya perbaiki. Ya, kelembapan kulit saya perbaiki, kemudian sampai sekarang dia sudah ada, dia menghilang. Tapi saya notisnya saya sudah sadari sebelum dia menjadi lebih besar, saya sudah sadari, oh muncul keratosis gitu. Tetapi kalau memang dia sudah cukup besar, ya keratosis itu cukup besar atau skin tag itu cukup besar, sebaiknya diangkat, ya. Nah, nanti boleh dicoba untuk memperbaiki kelembapannya, boleh digunakan sensei suruh. Oke, Seperti itu. dan itu juga kalau misalkan untuk menyamarkan tai lalat, dok, maksudnya tai lalatnya bukan tai lalat kecil-kecil ya. Kalau tadi kan kita bilang tai lalat kecil-kecil. Kayak misalkan nih tai lalat, contoh, ini kayak saya ada nih di sini. Kira-kira bisa nggak untuk menyamarkan? Oke. Kalau saya Kalau untuk dulu pernah, nggak sih, dulu saya pernah ada dokter siapa gitu, iseng dokter kulit, dok. Jadi dia bilang, katanya kalau orang tai lalat itu nggak bisa disamarkan karena beberapa ada yang udah berakar sampai ke dalam ya. Jadi nggak bisa disamarin. Saya Nggak nggak bisa tahu deh. teman. Sebenarnya kan kalau kalau tai lalat itu sendiri, kalau kalau tai lalat sendiri kan dia memang salah satunya yang berperan di dalamnya kan dia berwarna ya. Nah, jadi di situ berperan pasti pigmen melanin ikut menumpuk ya, ikut menumpuk menjadi lebih gelap ya. Coklat atau malah hitam gitu. Nah, di dalam sensei suruh dia punya paten namanya melanin inhibition ya. Jadi dia bisa menghambat proses pembentukan melanin itu sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang baru. Jadi buat saya juga ini sesuatu yang baru karena dia di dalam dalam bentuk partikel yang nano ya. Dia nanoteknologi. Ya, bagaimana dia bisa menyerap ke dalam kulit saja? Tadi kita udah bicara bahwa dia punya ada namanya dark pore darkening agent ya. Nah, itu satu satu manfaat dari marine placenta yang sudah terbukti secara ilmiah. Dia memang bentuknya sangat sangat kecil, bahkan dia bisa penetrasi ke dalam pori. Gitu. Makanya disebutnya pore darkening agent. Jadi dia situ bisa menghambat proses pembentukan melanin seperti itu, memperbaiki struktur kulit. Jadi ini memang sesuatu yang sophisticated, yang baru, yang bisa penetrasinya bisa menjadi lebih optimal. Tapi karena memang dia juga memiliki paten dari melanin inhibition itu, jadi kalau memang mau ditanya dia untuk menyamarkan untuk warna sih menurut saya dapat ya. Walaupun tiap orang akan berbeda-beda, tapi perhatikan ya, karena tai lalat itu tidak selamanya dia hanya begitu, atau tidak selamanya dia hanya sesuatu yang jinak, karena dia bisa saja menjadi lebih ganas. Jadi memang kalau sudah ada tai lalat harus apa namanya harus aware ya terhadap perubahan warna, kemudian dia kecepatan pertumbuhannya, kemudian dia apakah dia berdenyut kah, apakah dia apa namanya apakah dia ada rasa kah, seperti itu juga harus menjadi perhatian, terutama yang ini yang tai lalat yang bentuknya bukan bukan apa namanya dia bentuknya timbul ya, pigmentosus. Nah, kalau kalau biasanya yang tadi yang
Mas Angga sebutkan mungkin tai lalat yang bentuknya datar ya. Ya, nah kalau yang bentuknya datar itu namanya Nepus melanosit. Jadi dia lebih pertumbuhannya itu lebih apa namanya tidak lebih sedikit mengarah ke yang lebih ganas atau pertumbuhannya hanya begitu saja seperti itu. Karena dia memang benar-benar terkait dengan pertumbuhan dari pigmen melanin. Nah, kalau dia yang datar itu, dia masih bisa kita coba dengan sensitivity karena tai lalat yang melanositik itu tadi dia memang terbentuk dari penumpukan pigmen di satu tempat. Nah, kemudian ada paten fungsi yang dimiliki oleh sensitivity untuk menghambat proses pembentukan melanin. Jadi kalau yang datar itu tadi dia bisa dapat, walaupun kecepatannya hasilnya pada tiap orang itu pasti tidak sama. Nah, karena terlebih lagi harus dijaga dari harus optimal dari penggunaan sunblock ya, karena pertumbuhan melanin itu atau pertumbuhan sel kulit gelap itu sangat tergantung dari paparan sinar matahari. Jadi dia pigmen melanin itu dia itu berteman ya, berteman dengan sinar matahari. Oke. Gitu. Oke. Oke, kita next berikutnya. Dok, saat ini banyak skincare yang memiliki kecocokan pada masing-masing pemakai dan user. Kira-kira keunggulan Sensei Suru apa selain mungkin kita bisa bilang selain dari aktif ya, Dok? Karena kalau dari segi harga jelas Sensei Suru ini sangat bersaing. Ya, saya juga nggak bilang murah sih, Sensei Suru mahal sih. Maksudnya mungkin dokter bisa menceritakan kelebihan apa lagi sih yang ada dari Sensei Suru selain bahan aktif yang tadi kita udah bahas di awal, mungkin dia ada minimal bahan aktif. Nah, satu dia yang paling utama itu dia adalah nano, ya nano. Jadi dia nano size. Kemudian dia nano size ya, dan ini belum banyak skincare yang menggunakan teknologi ini ya. Nano size itu rata-rata high end ya, high end brand menggunakan teknologi nano. Jadi dia penetrasinya lebih optimal, kemudian dia penetrasinya lebih optimal sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal. Itu sih yang pembeda paling utama itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa dia di dalam satu serum ini dia mengandung pelembab yang sudah memiliki ketiga sifat optimal yang harus dimiliki oleh suatu pelembab ya. Jadi kalau misalnya pada kulit yang tidak terlalu kering tanpa tambahan moisturizer pun kelembapannya sudah terkunci. Gitu. Nah, pada produk-produk yang skincare yang beredar di pasaran lebih banyak itu dipisah ya. Seperti kalau teman-teman mengikuti seminar-seminar kita yang sebelumnya, kita sudah bahas mengenai sifat optimal yang harus dimiliki oleh suatu sifat ideal yang harus dimiliki oleh suatu moisturizer, yaitu harus ada humektan, emolien, dan dia oklusif. Nah, rata-rata produk-produk skincare yang ada di pasaran itu masih memisahkan ya. Nanti dia misalnya sifat humektannya didapat dari toner, ya hydrating. Kemudian nanti oklusifnya mungkin dia dapat dari essence atau dari serum. Nah, kemudian dari untuk sifat yang oklusif atau menguncinya, dia dapatnya dari tambahan moisturizer. Nah, di dalam Sensei Suru, dia menggabungkan ketiganya. Dan sepanjang pengalaman saya belum menemukan satu produk yang dia di dalamnya mengandung ketiga sifat ideal suatu moisturizer ini. Jadi memang biasanya dipisah dan harus ditambahkan lagi dengan moisturizer yang lain. Nah, kemudian itu yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, tetap memang unggulannya adalah dia bahan baku ya. Kandungan. Kandungannya komplit sekali. Jadi kalau memang kita berbicara di dalamnya marine placenta atau salmon peptide, kemudian salmon DNA itu adalah suatu yang baru breakthrough ya di dunia estetika, dan belum banyak produk-produk yang menggunakan kedua bahan aktif ini. Nah, kalau dulu memang ada yang dalam bentuk peptide, tetapi peptide-nya tidak berasal dari SOP. Secara kita mengetahui salmon oparipeptide itu kandungan asam aminonya lebih tinggi dibandingkan dari produk-produk atau peptide yang lain. Ya, itu yang pertama. Kemudian juga dia mengandung salmon DNA. Saat ini salmon DNA juga sudah banyak terkandung di dalam skincare, terutama skincare yang diresepkan oleh para medis.
oleh dokter. Nah, kemudian dalam satu produk ini kandungannya juga sudah cukup komplit. Jadi itu yang membedakan Sensesuru dari yang lain. Jadi kenapa dia memang harganya memang agak sedikit pricey, karena dari segi teknologinya ya yang digunakan untuk bahan aktifnya semuanya itu hidrolyze atau terhidrolisa sehingga penyerapannya lebih optimal. Kemudian dia juga kandungannya itu sangat komplit. Ya, kandungannya sangat komplit terkandung di dalam satu serum ini. Ya, bahkan untuk eksfoliasi yang ringan saja dia ada terkandung. Dia mengandung salah satu jenis AHA, walaupun dalam konsentrasi yang cukup kecil sehingga aman untuk dipakai sehari-hari. Nah, itu ya yang membedakan dari yang lain. Kalau memang mau ditanya mengapa dia memang agak pricey, ya karena kandungannya komplit, sekomplit itu. Ya. Kalau teman-teman perhatikan di kemasan itu panjang sekali, ya, gitu. Oke. Semoga bisa. Ya. Nah, ini juga bagus nih pertanyaan dok. Anjuran pemakaian Sensesuru itu 2 pump, tapi kalau misalnya 1 pump saja, kira-kira ada perbedaan atau enggak di kulit? Kalau setelah udah Sensesuru di wajah, terus wajahnya udah berubah nih, udah jadi bagus. Kalau saya berhenti pakai Sensesuru, wajahnya itu akan tetap kayak begitu, ataukah akan balik lagi ke sebelumnya saya pakai Sensesuru? Oke. Jadi tadi pertanyaannya ada 2 ini ya, apakah cukup satu atau 2 pump? Nah sebenarnya kalau misalnya kalau mau menurut dianjuran memang 1 pump saja sudah cukup ya. Tetapi biasanya cara pengolesan kita ya tiap orang itu kan beda-beda. Ada orang yang cara pengolesan kemudian dia luas permukaan kulit permukaan wajah itu kan tidak semua orang tidak sama. Yang penting kita harus memastikan bahwa bahwa serum tadi yang kita oleskan ke wajah itu memang menutupi ya, memang rata terdistribusi ke seluruh wajah. Jadi tidak ada batasan sih, misalnya mau 2 pump it's okay, enggak apa-apa gitu. Kalau mau 2 pump it's okay, mau digunakan yang penting adalah dia memang menutupi ke seluruh wajah. Kalau saya biasanya wajah dan leher gitu. Makanya antara 1 sampai dengan 2 pump gitu. Nah, kemudian yang seringkali menjadi pertanyaan adalah yang tadi seperti ditanyakan dan dibacakan Mas Angga, apakah setelah tidak menggunakan Sensesuru kulitnya akan tetap seperti itu atau seperti apa? Oke. Nah, yang berbeda lagi dari Sensesuru ini adalah dia satu bahwa dia ada efek regeneration-nya kan. Bahwa dari awal dia memang regenerating, dia memperbaiki. Jadi biasanya saya analogikan seperti ini. Kalau dia sifatnya regenerating ya, bukan regenerasi, bukan dia hanya mengobati. Kalau dia mengobati, misalnya mengobati jerawat di stop ya, kemudian jerawatnya sembuh, kemudian nanti ketemu lagi sama apa namanya bakteri penyebab jerawat itu sendiri atau stres atau makanan muncul lagi jerawat, iya bisa jadi. Nah itu dia kalau mengobati. Kalau dia meregenerasi, dia adalah memperbaiki. Contohnya adalah misalnya, oke, dia memperbaiki kerusakan ini ada tanda-tanda penuaan di kulitnya ya, ya. Kalau kita bicara tanda-tanda penuaan kemudian diperbaiki ya. Kemudian kita stop, tetapi penuaan kan tidak bisa kita stop, ya. Dengan bertambahnya usia, oke, wajahnya sudah bagus. Tahun ini dia nggak pakai lagi. Tahun ini dia pakai, tahun depan dia nggak pakai lagi. Kan usia bertambah, ya. Nah, proses penuaan kan akan terjadi. Nah, misalnya masalahnya muncul lagi yang baru lagi, tetapi bukan yang awal tadi, gitu. Nah, karena kalau dia sifatnya meregenerasi, dia memperbaiki apa yang ada saat ini. Gitu. Misalnya kelembapannya rusak, dia perbaiki. Rata-rata sih yang banyak dikeluhkan itu adalah bahwa kulitnya kering, kemudian gampang beruntusan, gampang sensitif karena memang apa namanya skin barrier-nya rusak. Ya, skin barrier-nya dirusak oleh penggunaan krim-krim sebelumnya. Bisa dari penggunaan bahan eksfoliator yang terlalu keras digunakan setiap hari, kemudian menggunakan bahan obat ke wajah yang tidak sesuai indikasi, bisa dari situ. Kemudian atau menggunakan bahan-bahan yang sifatnya untuk mempercepat proses penggantian sel kulit mati tapi tanpa jeda waktu
ya. Nah, contohnya misalnya kalau teman-teman menggunakan retinol saja, retinol itu ada jeda waktu. Ya, tidak digunakan untuk setiap hari. Tapi kalau misalnya itu dulunya digunakan setiap hari sampai akhirnya terjadi kerusakan pada skin barrier-nya. Misalnya penggunaan AHBHA juga seperti itu. Nah, kemudian muncul kerusakan di skin barrier atau pelindung terluar kulitnya, kemudian diperbaiki oleh sensitif suruh, kemudian oleh kandungan terhadap sensitif suruh, kemudian kulitnya mengalami perbaikan. Nah, kemudian teman-teman stop dan kembali lagi pada kebiasaan yang merusak skin barrier, ya tetap aja nanti akan kembali lagi. Gitu. Nah, jadi ada alasan untuk men-stop gitu. Ada alasan misalnya kenapa di-stop. Ya. Nanti di situ. Kalau misalnya dia sudah memperoleh hasil yang optimal, oke, dia stop. Kemudian setelahnya dia juga harus memberikan kebiasaan sehari-hari yang mempercepat melindungi ya, melindungi kulit. Misalnya sunblock juga tetap dipakai, kelembapan kulit juga harus diperbaiki seperti itu. Dan kebiasaan-kebiasaan yang dulunya bersifat merusak kulit atau menimbulkan kerusakan pada kulit juga harus dihindari. Ya, seperti itu Mas Angga. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau misalkan untuk flek wajah itu jelas sensei suruh bisa karena kita juga memang ada patternnya dan ada uji. Ya. Tapi ini kalau untuk di wajah karena hormon, sama atau beda? Sebenarnya kalau memang mau ditanya proses pembentukan dasarnya pembentukan flek hitam di wajah itu ya tetap karena ada proses kenaikan proses dari pembentukan sel pembentukan pigmen sel kulit gelap melanin itu sendiri. Nah, kalau memang mau ditanya dari hormon, biasanya yang terkait hormon itu hanya temporer, misalnya habis melahirkan menopause gitu, atau pada saat kehamilan gitu, nanti munculnya di situ. Nah, setelah nanti itu dilalui kan, dia kadar hormonnya juga menurun, tetapi flek memang sudah ada. Tapi kalau memang mau pertanyaannya adalah sensei suruh dapat dipakai, bisa. Walaupun memang sepanjang pengalaman saya, flek-flek yang disebabkan oleh hormonal itu adalah dia agak lebih membutuhkan waktu ya untuk perbaikan. Karena konsentrasi pembentukan melanin yang sudah terbentuk sebelumnya lebih banyak dibandingkan dari misalnya pada hiperpigmentasi biasa atau terbakar matahari seperti itu. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah bisa atau enggak, itu bisa, tetapi yang harus diingat yang sering kali salah adalah bahwa kita sudah berusaha untuk menekan pertumbuhan pigmen melanin, pertumbuhan pigmen sel kulit gelap ini, tetapi tidak dibarengi dengan perlindungan yang optimal ya. Penggunaan sunblock itu harus diulang. Ya, walaupun kita ada di dalam ruangan, karena saat ini juga sinar UV bisa menembus kaca dan masuk ke dalam ruangan. Jadi harus diulang. Jadi misalnya kalau pagi sudah dipakai, siang, sore itu harus diulang kembali. Jadi karena dia SPF itu dari sunblock, perlindungannya itu usia perlindungannya ada. Jadi nggak bisa pakai sehari, pagi udah pakai seharian di luar gitu, tidak bisa. Nah, kemudian untuk penambahan sunblock khususnya buat cewek-cewek, saat ini buat wanita, itu kan lebih gampang lagi. SPF itu bisa kita peroleh dari misalnya dia cushion dia punya, atau dia punya bedak tabur kah, atau bedak padat, bisa untuk menambah. Tapi kalau misalnya dia tidak menggunakan itu, sunblocknya yang harus memang ditambah. Bilas dengan air sedikit, kemudian keringkan dan tambah yang dia aplikasikan kembali. Oke, seperti itu Mas Angga. Thank you, dok. Dok, apakah benar saya sudah translate tulisan di laptop tertulis bahwa sensei suruh tidak boleh digunakan untuk bagian kulit yang mengalami ruam, bengkak atau luka? Mungkin lukanya luka. Apakah benar? Boleh diulang Mas Angga? Saya sudah pernah translate di Google tulisan di botol sensei suruh itu. Tulisnya sensei suruh tidak boleh digunakan di bagian kulit yang mengalami ruam, bengkak atau luka. Apakah benar itu? Oke. Okay. Nah, bagian wajah ada ruam lalu dikasih sensei suruh, apakah akan menyebabkan iritasi? Oke. Okay. Nah, ya, jadi yang dimaksud di situ adalah gini. Kalau dia misalnya satu lukanya luka terbuka,
ya, luka terbuka. Kemudian ruamnya itu juga ruamnya masih masih pada tingkat awal sekali gitu. Kemudian masih tingkat awal itu ya masih kemerahan di situ seperti itu. Ya itu memang sebaiknya tidak langsung digunakan, atau lukanya masih basah, masih terbuka itu juga tidak sebaiknya tidak digunakan gitu. Nah, tetapi bisa dilakukan skin test juga ya. Misalnya kalau pada kulit-kulit tertentu bisa dilakukan skin test dulu. Apakah untuk mengetahui kulitnya sensitif atau tidak terhadap salah satu bahan yang terkandung di dalam sensitif suruh, itu bisa dilakukan skin test. Misalnya di belakang telinga, ini adalah daerah yang delicate, yang sensitif, seperti itu. Atau di lipatan lipatan siku juga boleh dilakukan. Nah, tetapi kalau memang tadi pertanyaannya adalah bahwa apakah di dalam luka, ya lukanya, kalau lukanya terbuka atau ruamnya memang masih baru banget, memang pilihan utamanya adalah tidak penggunaan sensitif suruh. Ya, atasin dulu lukanya. Ya, atasin dulu lukanya, misalnya penggunaan untuk luka, berikan dulu antibiotiknya untuk mencegah infeksi, kemudian ruamnya yang masih awal banget boleh diberikan kortikosteroid, tetapi harus diingat, tidak boleh lebih dari 7 hari. Nah, setelah itu nanti ada perbaikan, kemudian dia meninggalkan untuk proses-proses penyembuhannya mulai kering, kemudian dia nanti bisa dipakai sensitif suruh. Begitu juga dengan luka ya. Lukanya sudah mulai kering, kemudian sudah mulai proses menuju proses penyembuhan, baru diberikan sensitif suruh. Ya, begitu sih maksudnya. Semoga menjawab ya tadi yang tanya. Sekarang ini mungkin ada yang alergi alergi telur dan ikan. Setelah satu hari wajah menjadi putih-putih. Bagaimana pengaplikasian sensitif suruh? Mungkin pertanyaannya gimana? Ini saya rangkum aja ya dok ya secara jenis. Iya. Kalau misalkan sensitif suruh itu apakah bisa digunakan untuk orang yang punya alergi? Jadi misalkan saya alergi debu misalkan. Saya alergi debu, terus saya berusan, debu apa segala macam gitu. Apakah bisa dibantu dengan sensitif suruh? Oke. Oke. Nah, satu sensitif suruh itu salah satu patennya adalah histamin release inhibition. Jadi dia menghambat menghambat rilisnya atau pembentukan dari histamin. Nah, histamin itu salah satu yang berperan dalam terbentuknya proses alergi. Nah, jadi kalau mau ditanya apakah bisa dibantu, nanti boleh dicoba, tetapi lakukan dulu skin test ya. Skin test itu misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, bisa di pergelangan tangan atau yang dekat di wajah, bisa di belakang kuping, kemudian perhatikan 12 sampai 24 jam kemudian apakah yang terjadi. Nah, kalau memang tidak terjadi reaksi alergi, nanti boleh dipakaikan pada kulit wajah yang mengalami gejala alergi itu. Tetapi harus diingat, kalau dia memang alerginya karena makanan, dia tidak hanya akan muncul di wajah. Ya, dia tidak hanya akan muncul di wajah, dia pasti akan muncul di bagian tubuh lainnya, karena dia kan sifatnya sistemik nih, oral, dimakan dan dia masuk ke dalam tubuh. Tetapi kalau hanya misalnya di wajah, bisa jadi bukan yang karena dimakan tadi, tetapi karena apa yang dipakaikan ke wajah, namanya dermatitis kontak. Jadi dermatitis kontak itu segala sesuatu, dia misalnya dia menimbulkan ruam, kemudian dia seperti gatal atau apa, tetapi hanya di wajah. Misalnya contohnya saja, kemarin ada pasien yang dia mengalami ruam itu di bagian sini saja, kemudian di salah satu pipi, kemudian di bagian lainnya tidak. Jadi saya sebutkan kalau itu karena sensitif suruh, pasti sudah ke seluruh wajah gitu. Nah, cuman karena pada satu tempat, saya tanyakan lagi riwayatnya apa gitu. Nah, ternyata beliau sebutkan bahwa sebelumnya memang di satu tempat itu memang sering terjadi alergi. Dia sebutkan seperti itu, dan itu memang selalu berulang. Oke, kalau memang di tempat itu sering terjadi alergi dan itu masih baru, kita atasin dulu alerginya. Nanti untuk proses membantu proses penyembuhan ke depannya, baru kita pakaikan sensitif suruh gitu. Nah, tapi kalau memang tadi kan kita bicara apakah dia bisa untuk mengatasi alergi, karena pada beberapa kasus-kasus pasien yang mengalami kekeringan atau misalnya dia ada eksim yang di kulit yang tidak yang lama sembuh gitu, tetapi sudah pada tahap yang bukan awal lagi,
sudah mulai-mulai kering tetapi tidak sembuh-sembuh, di situ sensei suruh banyak membantu. Nah, nanti kalau memang mau dicoba di wajah boleh, tetapi saran saya lakukan skin test dulu. Kalau misalkan untuk eksim basah dan di anak-anak umur 10 tahun, kira-kira tunggu dulu sampai eksimnya kering. Ya, atasin dulu eksimnya dengan pengobatan medis, baru nanti berikan tetes suruh. Sudah agak kering. Ya. Selanjutnya ini pertanyaan yang awam, tapi boleh ditanya juga sekarang. Apakah sensei suruh boleh digunakan bersamaan dengan produk kecantikan lainnya? Apalagi yang kayak dari dokter. Yang inisialnya HR atau apa gitu loh, dok. Di Bali. Baik. Nah, jadi apakah boleh digunakan? Dia boleh digunakan bersamaan. Jadi misalnya kalau kita punya satu krim malam, kemudian akan digunakan bersama sensei suruh, maka nanti penggunaannya adalah sensei suruh dulu, baru krim malam. Tetapi harus dipastikan dulu kegunaan krim ini apa, sehingga sejalan dengan penggunaan sensei suruh. Ya. Nah, contohnya, contoh kecilnya, saya berikan contoh misalnya pada pengobatan jerawat. Nah, pada pengobatan jerawat nanti akan diberikan krim dalam bentuk krim medis yang diresepkan, yang akan dipakai dalam jangka waktu tertentu. Nah, dia boleh dipakai bersertaan dengan sensei suruh. Sensei suruhnya akan memperbaiki efek kelembapan, karena rata-rata pengobatan medis untuk jerawat itu akan mengangkat kelembapan pada kulit, jadi kurang nyaman sekali. Jadi nanti sensei suruh dipakai sebelumnya untuk sebagai preparation untuk kulitnya. Nah, nanti setelah itu boleh dipakaikan krim untuk pengobatan jerawat tersebut. Jadi kalau ditanya boleh, apakah boleh dipakai, boleh. Ya. Tapi dipastikan bahwa krim itu yang dipakai tadi adalah krim yang aman untuk digunakan jangka panjang. Kemudian dia bukan bahan obat, karena kalau dia bahan obat kan tidak untuk dipakai jangka panjang. Ya. Jangan sampai nanti kerja si bahan obat tadi ini yang seharusnya dipakai singkat, lomba-lombaan dengan si sensei suruh. Ya. Nanti itu boleh, coba diperhatikan. Gitu, okay. Tanda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dok, apakah cukup hanya dengan micellar water? Apakah harus toner dan cleanser juga, dok? Oke, micellar water. Jadi micellar water itu ya, nih. Jadi next nanti teman-teman kalau ada seminar kesehatan ikut lagi, kita biasanya banyak membahas tips-tips di situ. Nah, satu micellar water itu dia tidak secara sempurna bisa mengangkat kedua jenis kotoran yang bisa larut, karena kan ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam minyak, ya. Nah, kemudian kalau memang saran saya adalah penggunaannya sebaiknya bukan micellar water sendiri, tapi gunakan double cleansing, ya, di malam hari, satu kali sehari saja, pagi malam hari. Step pertama itu adalah menggunakan oil based cleanser, ya, cleanser yang berbahan dasar minyak untuk mengangkat kotoran-kotoran dan sisa makeup dan debu yang akan larut di dalam sisa kotoran yang hanya larut di dalam minyak. Kemudian selanjutnya gunakan water based cleanser yaitu untuk mengangkat kotoran dan debu yang larut di dalam air. Nah, kemudian seperti itu, setelah itu nanti gunakan toner. Ya. Nah, karena kalau micellar water sendiri pun itu harus diangkat lagi dengan air. Kemudian dibilas lagi dengan water based cleanser. Karena apa? Karena di dalam micellar water tadi masih mengandung zat atau kandungan yang sifatnya dia mengangkat kotoran yang larut di dalam minyak, ya. Jadi sehingga setelah itu diaplikasikan ke wajah, oil based cleanser agent yang ada di dalam mineral water harus diangkat dengan water based cleanser ini tadi, gitu. Nah, jadi kalau memang pertanyaannya cukup atau tidak cukup, ya. Jadi karena dia mineral water itu bukan toner. Toner ada lagi nanti fungsinya, ya, berbeda sendiri. Seperti itu. Oke. Tapi kalau saran saya, tadi juga sekalian tadi ada menjawab, saya lihat ada pertanyaan yang lewat. Spill dong, dok, apa ininya? Rahasianya double cleansing.
Lakukan double cleansing secara teratur dan kulit glowing akan Anda miliki. Siap. Ya, satu kali aja sehari di malam hari. Oke. Kalau pertanyaan bisa mengatasi kantong mata apa? Gimana? Kantong mata, untuk kantong mata apakah sensei suruh bisa? Bisa ya dok ya, justru itu uji klinisnya juga itu kan? Iya, salah satu penjelasannya itu. Nah jadi gini, kalau kantong mata yang disebut adalah kerutan, seperti saya punya kerutan juga ini, tapi saya lebih parah lagi. Jadi kalau dia cuma kerutan, warna, ya hitam gitu, dia bisa. Ya, dia bisa dengan penggunaan sensei suruh. Tapi ada kantung mata, nanti orang menyebutnya kantung mata. Ada kantung mata yang sudah kehilangan lemak. Nah ini, saya ini kehilangan bantalan lemak. Ya, saya kehilangan bantalan lemak di bawah kulit. Karena apa? Karena berat badan saya turun. Ya, berat badan saya turun. Body fat index saya juga turun. Kemudian beberapa cadangan bantalan lemak yang ada di wajah dengan pertambahan usia juga ikut turun. Tetapi kalau dia bentuknya sudah bantalan lemak yang turun, dia memang harus dilakukan dengan cara mengisi ya, diisi nanti dengan tindakan medis, dengan PRP boleh, dengan plasma darah kita sendiri boleh, atau misalnya orang yang kantong matanya malah terjadi tumpukan lemak ya, yang menggembung begitu ya, karena dia, kenapa saya jelaskan ini? Karena setiap orang menyebutnya kantung mata, gitu. Semuanya kantung mata. Semua kelainan itu disebutnya kantung mata, ya. Jadi biar persepsinya bisa sama dulu persepsinya, bahwa kalau misalnya kantung mata yang disebut adalah penumpukan lemak, ya, di bawah mata ada yang menggembung sekali, ya. Itu memang harus diangkat, ya. Tetapi kalau teman-teman bisa lihat nih, saya kan punya kantung mata nih, ya. Kantung mata kehilangan bantalan lemak di bawah mata saya. Dan kemudian, tetapi kerutan dan warnanya dapat teratasi dengan sensei suruh. Gitu. Warnanya kan nggak gelap ya. Walaupun saya cekung loh. Waduh. Nah, tapi saya kan nggak gelap. Nah, jadi kalau yang disebut kantung mata tadi kerutan dan warna, dia dapat ya. Dia dapat dengan sensei suruh. Karena uji klinisnya juga salah satunya di situ. Tetapi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba kurus banget atau kayak saya mengalami penurunan lemak dalam tubuh dan kemudian bantalan lemak di wajah juga ikut menurun dan pertambahan usia, ini nggak mau memang diisi gitu. Cuman saya belum isi. Nah kemudian kalau dia memang pada orang tua juga ada itu yang tubuhnya agak gemuk, kemudian dia bantalan lemaknya di situ menumpuk, itu juga harus diangkat. Nah, tetapi yang bisa dilakukan oleh dengan sensei suruh adalah dia bersifat meregenerasi ya. Di situ ada kerutan, kemudian di situ ada kemudian di situ ada penumpukan pigmen yang lebih gelap gitu. Itu bisa dicoba. Dan sensei suruh ini karena dia bahannya nano dalam bentuk nano dan dia juga soft untuk digunakan sampai ke area bawah mata. Boleh. Gitu. Oke. Nah, ini juga ini beberapa pertanyaan yang saya rangkum. Kalau untuk bekas luka, kayak bekas luka aja itu kita bilang ada bekas luka ada beberapa ya, Dok. Ada yang kayak bekas luka cakaran tuh, biasa dia garis. Ada yang bekas kena knalpot, kayak kulitnya rada benyek gitu. Saya pernah punya teman juga dulu kena bekas knalpot. Sebelum menjadi keloid, sebelumnya itu kayak merah, kayak warna daging. Apakah itu bisa? Nah jadi dia begitu masuk tahap proses penyembuhan, artinya tadi tahap lukanya sudah terlewati ya, lukanya sudah tidak basah dan terbuka lagi, kemudian dia masuk tahap penyembuhan, dan misalnya pada luka operasi yang sering saya temui pada penggunaan sensei suruh adalah luka bekas operasi yang sudah lama, dia oleskan sensei suruh, luka itu menipis. Nah, jadi kalau misalnya tadi ditanya apakah bisa pada luka, bisa, tapi lewatin dulu bahwa luka itu sudah tidak basah lagi, sudah mulai mengering, kemudian dia juga sebelumnya untuk menghindarkan infeksi pastinya treatment pilihannya adalah dengan penataraksanaan luka ya. Nah, jadi kalau misalnya ada luka, memang pilihan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi, sebaiknya
atasin dulu atau lakukan dulu perawatan terhadap lukanya, nanti menjelang sudah sembuh boleh ya gitu. Oke. Kita menggunakan perebahan kulit. Oke, ini borongan nih pertanyaannya, tapi kita coba, saya coba rangkum biar jawabannya bisa buat yang lain juga ya. Oke. Kalau misalkan ada sensasi, asik sensasi, enggak, maksudnya ada Sensasi. perasaan celekit, kayak nyelekit gimana ya dok, bahasa Indonesia IED yang benar ya? Iya, sedikit-sedikit. Nyelekit kayak, ya gimana lah perasaan, mungkin perasaan beda gitu ya setelah pakai sensei suruh, apakah itu harus saya boleh tetap lanjutin ataukah itu mungkin efek karena saya nggak cocok atau apa gitu, gimana menurut dokter, apakah harus tetap dilanjutin ataukah di stop dulu ataukah di tadi coba dulu yang skin test itu dulu atau apa? Ya. Ya, jadi yang pertama memang sebaiknya skin test dulu kalau memang ragu atau kulitnya memang sensitif. Tetapi sejauh ini sih menurut saya sensei suruh itu fine-fine saja karena dia juga teknologinya sudah nano, jadi bukan dalam bentuk kasar lagi ibaratnya. Nah, tetapi kalau misalnya ragu boleh di skin test dulu. Nah, kemudian kalau memang ada rasa tingling namanya, tingling, itu adalah wajar ya, dalam beberapa menit awal pemakaian itu wajar. Nah, tetapi perhatikan kalau memang misalnya sudah dipakai kemudian agak cekit-cekit tetapi memang tidak ada perubahan yang efek yang lebih apa namanya lebih signifikan, nggak ada yang kemerahan bahkan ruam atau apa atau seperti tanda-tanda alergi, itu masih boleh digunakan. Memang seperti itu. Bahkan kalau kita menggunakan vitamin C serum sendiri pun tunggal itu masih ada rasa tingling, itu pasti ada karena dia dalam proses penyerapan gitu. Nah, tetapi kalau memang merasa tingling dengan penggunaan sensei suruh, yang ingin saya tanyakan, yang jadi pertanyaannya adalah mungkin sudah mengalami kerusakan pelindung terluar kulit selama ini. Harusnya tidak. Harusnya tidak ada rasanya. Oke. Kalau untuk next-nya ini juga dia tanya, apakah sensei suruh bisa digunakan untuk mengurangi penebalan, penebalan kulit di bagian tangan biasanya? Mungkin Penebalan kulit kepalan nggak sih, kayak dok? gini nih. Kepalan. Kebanyakan nge-gym Kayak gitu. gini. Maksudnya kebanyakan yang kambel gitu kan. Iya. Nih. Oh, itu banyak banget. Apakah bisa Banyak. dikurangin dong? Mungkin sebelum jadi lebih parah. Ya, dia akan mengurangi kelembapannya karena kan biasanya kalau udah sel kulit mati, sel kulit itu menumpuk, kekeringan akan terjadi di situ, kemudian kulitnya menjadi lebih kaku dan kasar. Nah, jadi boleh dipakai sensei suruh itu, boleh dioles di situ. Sama contohnya seperti tadi yang saya sebutkan penyembuhan bekas luka operasi. Jadi ada beberapa pasien itu dia memang bekas luka operasinya itu ya bekas sayatan, tetapi ada sayatan tetapi tidak belum sampai keloid yang menonjol banget, dan dia oles di situ dan sensei suruhnya juga bekerja. Nah, kalau bisa teman-teman lihat di bawah mata saya ini sudah tidak ada lagi. Di sini dulu ada bekas operasi ya, karena dulu ada tai lalat di bawah mata saya dan saya takut dia mengganggu ke mata, akhirnya dioperasi. Ini tidak ada bekasnya lagi. Nah, di sini dulu ada bekas garis, bekas jahitan. Tidak ada lagi. Oke. Tapi saya nggak notice itu di awal-awal penggunaan, nggak, sudah kesini-kesini baru saya notice. Bekasnya kemana ya, gitu. Jadi sehingga saya nggak punya foto-fotonya. Cuman saya tahu di situ dulu ada bekas operasi tai lalat. Gitu. Oke. Jadi dokter kalau, dokter nge-gym juga kan dok, jadi pakai sarung tangan juga nggak ngaruh kan dok ya? Saya juga biasanya, ini pertanyaan pribadi sih, jadi saya biasanya nggak ngaruh. Pakai sarung tangan. Kalau ya, tetap dia tetap akan, karena kan dia menekan ya, sarung tangan juga menekan. Dan kebetulan saya itu nggak nyaman pakai sarung tangan. Panas. Saya juga pakai, kalau itu sempat berapa bulan pakai, nggak ngaruh juga, sama kapalan-kapalan juga. Jadi kalau saya itu pun praktek, jadi misalnya praktek itu lama, jadi misalnya pegang pasien itu langsung saya buka, begitu selesai itu langsung saya buka, nggak nyaman, gitu, nggak apa-apa lah. Tandanya itu kan tanda-tanda perjuangan. Antara perjuangan atau enggak, antara ibu rumah tangga sih. Gitu ya.
biasanya. Ya, tapi kalau misalnya misalnya dia mau cewek-cewek mau halus tangannya, mau menggunakan sensei suruh boleh, karena sensei suruh itu di dalamnya ada exfoliator ringan, ya. Exfoliator ringan dulu kita udah pernah bahas, salah satunya terdapat ada kandungan AHA-nya dalam konsentrasi yang lebih kecil karena dia berada di urutan paling-paling bawah dari urutan kandungan keseluruhan bahan baku sensei, bahan ingredient yang terdapat di sensei suruh. Jadi artinya dia konsentrasinya cukup kecil dan dia cukup aman untuk digunakan sehari-hari. Ya, jadi dia ada exfoliator ringan. Jadi kalau mau ditanya bisa ngatasin kepalan, kita coba. Gitu. Oke, itu juga soalnya, untuk ibu-ibu rumah tangga tuh yang tangannya ya, mungkin kayak kasar atau apa gitu karena ya, ngerjain ini kan apa tugas rumah tangga. Karena kalau disiku aja dia bisa loh. Halus ya? Untuk bikin siku juga bisa dok, sensei suruh. Bisa nggak? Ya. Kalau yang misalkan kan biasa di siku ini kadang-kadang ada kulit kering. Jadi saya sudah kebiasaan tuh kalau ngoles serum apapun dulu yang sebelum saya pakai. Jadi setelah ngoles ke sini kan ada di tangan tuh. Ya. Saya tuh suka begini. Okay. Dan lihat tuh halus banget. Yes. Ya. Gitu. Jadi bisa untuk seluruh jenis kulit yang ada, maksudnya kulit luar ya. Iya, jadi kalau misalnya kan itu kan ada sisa-sisa di tangan, tuh saya biasanya nggak lap gitu. Saya biasanya pakai ini gitu. Apa? Sayang. Iya, biasanya dipakai di sini atau nggak saya langsung begini ke tangan gitu. Itu oke, apalagi kalau malam hari kan mau tidur. Gitu. Yeah. Okay. Dan saya baru notice tuh lama-lama gini. Yes. Biasanya tapi harus ya. Atau apa tuh gitu kan. Jadi kena meja harusnya jadi kering biasanya. Iya, dikering. Tetapi jangan lupa teman-teman harus barengi ya. Ini saya jarang-jarang begitu favoritnya dengan satu produk. Teman-teman harus konsumsi Suba Utsu juga. Trust me, it works. Ya. Okay. Karena tadi saya keluar makan, ketemu teman yang udah lama makan, dia bilang, "Gila lu, perawatan apa?" gitu. Saya bilang, "Enggak ada," gitu. Akhirnya tempat saya cerita Win, kemudian dia kenapa enggak, dia cuma bilang ada rupa ada harga. Kira ada rupa ada harga, dia bilang gitu. Oke, enggak apa-apa, lu tahu nomor gue, one day lu coba tanya-tanya silakan gitu. Kirain tapi bagus sih mau makan join kan tiba-tiba. Teman-teman cobain ya. Apalagi yang banyak mengalami permasalahan kulit, seperti eksim yang nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian dia apa namanya, ada juga beberapa teman-teman kita yang ngalamin psoriasis atau autoimun gitu. Nanti dari luar perbaikan kelembapannya oke, kita bantu dengan sensei suruh. Tetapi dari efek sistemik, karena dia adalah efeknya sistemik, jadi tetap dibantu dengan Suba dan Utsu. Teman-teman harus coba. Gitu Mas Angga. Oke. Ini kita dari tadi ngebahas ada sedikit tentang regenerasi sel dan lain-lain untuk orang yang mungkin belum lansia. Ini kalau untuk lansia kira-kira sensei suruh apakah masih efektif dok? Efektif, ya efektif. Jadi efektif itu saya banyak melihat pasien-pasien yang menggunakan sensei suruh itu kulitnya yang selama ini kan pada orang tua itu kan yang lebih berpengaruh itu kan proses penuaan itu sendiri. Kulitnya mulai kendur, kemudian kering, itu kan tanda-tanda penuaan. Nah, kemudian dan serum sensei suruh ini masih cukup aman untuk dipakai usia geriatri atau yang sudah lanjut usia karena dia dalam bentuk nanoteknologi. Jadi penyerapannya itu ibaratnya slow release, kemudian dia soft. Jadi dia kalau memang mau ditanya apakah memang masih berpengaruh, dia ngaruh. Terutama nanti dia di awal penggunaan dia akan memperbaiki kelembapan. Ya. Kelembapannya akan terkoreksi dengan baik, kemudian nanti juga kerutan-kerutan akan terkoreksi, tapi harus diperhatikan ya. Seperti yang sebelumnya pernah saya ceritakan bahwa kerutan itu semuanya nanti sebutnya kerutan, tapi ada yang sudah menjadi pol. Ya. Pol itu lipatan. Ya, jadi misalnya pada garis senyum dia yang dangkal, misalnya kalau misalnya dia dangkal itu masih termasuk kerutan ya, ada namanya dynamic and static wrinkle. Jadi kalau dynamic wrinkle tuh kayak gini nih, nah ya ini dynamic wrinkle, begitu saya tidak berekspresi lagi dia akan menghilang ya, dia akan menghilang, itu namanya dynamic wrinkle. Nah kemudian ada namanya static wrinkle. Nah static wrinkle itu walaupun dia nggak berekspresi, kerutan itu
sudah ada di situ tetap. Tetapi itu bukan kerutan, itu sudah masuk namanya pol atau lipatan. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa kalau dia sifatnya yang statik atau yang ekspresi, itu masih dapat dengan pengobatan, tindakan kita yang dilakukan adalah topikal, ya, salah satunya dengan sensor suru. Tetapi kalau dia sudah sifatnya statik, pada orang tua itu kan rata-rata sudah statik, itu memang butuh waktu yang lebih, jauh lebih panjang lagi untuk mengalami perubahan. Tetapi kalau untuk hanya perubahan kelembapan, kerutan halus, itu masih dapat. Gitu. Oke, ini juga ada pertanyaan, dok, apakah aman untuk dipakai jika di muka banyak jerawat? Tadi udah dijelaskan jerawat itu sama kayak juga nanti jadi bekas luka juga. Jerawatnya kalau bisa gini deh, pertanyaannya mungkin jerawat itu kalau bisa dipas pakai sensi surunya itu apakah jerawat basah boleh ataukah harus jerawat kering? Oke. Nah, jadi saya sudah menemukan kalau tentang mengenai jerawat, kalau jerawat itu kan rata-rata gini, kalau early stage atau jerawat-jerawat di awal, ya, jerawat-jerawat di awal itu oke, misalnya kalau dia misalnya sangat meradang sekali, pasti pilihan pertama kita adalah pengobatan jerawat itu dulu, ya, pengobatan jerawat itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dari efek dari pengobatan jerawat itu satu akan kulit akan mengalami gangguan kelembapan, kulit akan mengalami lebih sensitif, lebih kemerahan seperti itu. Nah, di situ sensor suru bisa dipakai, ya, bisa digunakan bersamaan dengan pengobatan jerawat itu untuk mengatasi efek kering yang timbul dari pengobatan jerawat. Tapi saya juga menemukan beberapa pasien dengan jerawat yang perkembangan jerawatnya itu sudah lama dan bahkan ini belum terlalu kering. Sudah lama tetapi diobatin jerawat, tetapi mungkin saat itu pengobatannya tidak tuntas atau malah pengobatannya kurang tepat. Misalnya menggunakan bahan obat atau bahan yang sifatnya meredakan radang tetapi digunakan jangka panjang. Nah, salah satunya kortikosteroid. Ya, dia meredakan, sebenarnya dia untuk radang sih, meredakan radang cuman digunakan untuk jangka panjang. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi rebound fenomen namanya. Rebound fenomen itu apa? Bahwa karena tadi si bahan obat ini seharusnya tidak dipakai jangka panjang tetapi dibuat jangka panjang, dia akan mengubah sifat biologis daripada sel kulit itu sendiri. Udah nggak tahu lagi sel kulitnya untuk self healing, ya, menyembuhkan dirinya sendiri, meregulasi dirinya sendiri, itu nggak tahu lagi. Jadi sembuh balik lagi, dipakein sembuh, kemudian dia masuk ke efek withdrawal, namanya withdrawal topical steroid. Jadi begitu di topical steroidnya di stop, dia malah menjadi muncul jerawat lagi. Tetapi begitu diberikan, terkadang malah dia tidak reda. Nah, ini artinya apa? Misuse, kan? Kalau saya sebutnya kalau misalnya obat-obat yang dikonsumsi secara diminum itu biasanya kita sebutnya drug abuse, ya. Nah, kalau di sini yang di topical ini adalah misuse, ya. Digunakan tidak kurang tepat sesuai dengan indikasi. Nah, saya menemukan beberapa pasien yang sebelumnya kasusnya seperti ini, tetapi kemudian akhirnya dia menggunakan sensei suru tunggal, perbaikan jerawatnya lebih bagus. Jerawat cepat kering, kemudian bekasnya cepat menghilang. Nah, ini dari sini kita dapat kesimpulan bahwa tadi ini adalah karena dia sudah melewati fase misuse tadi sebelumnya yang penggunaan obat-obat topikal yang kurang tepat, tidak sesuai dengan indikasi, akhirnya merusak skin barrier. Nah, kemudian dia masuk di sini, dia menggunakan sensei suru, akhirnya terjadi perubahan yang signifikan. Di sini sensei suru memang sudah bisa dipastikan bahwa terjadi kerusakan skin barrier yang akhirnya menyebabkan jerawatnya tidak sembuh-sembuh, ya, bukan karena jerawat itu sendiri lagi, karena sudah kerusakan skin barrier, produksi minyaknya menjadi tidak terkontrol, kemudian turnover cell-nya juga sudah tidak berjalan seperti sebagaimana mestinya. Akhirnya sensei suru datang memperbaiki ini semua dan jerawatnya sembuh. Nah, jadi bisa diperhatikan teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman nanti di rumah perhatikan bahwa kondisi jerawatnya itu seperti apa dulu. Ya. Tapi kalau misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya dua-dua coba segalanya malah bolak-balik jerawatnya sembuh, tidak ada salahnya untuk mencoba sensei suru. Jadi nanti efek mengurangi radang, memperbaiki kelembapannya, dan memperbaiki produksi minyaknya, dia masih dapat. Nah, itu. Atau mau digunakan berbarengan dengan pengobatan jerawat juga boleh. Begitu, Mas Angga. Oke.
Okay. Ini juga ada lagi dok, kalau udah pakai sensei suruh. Kalau udah pakai sensei suruh satu botol, tapi saya berasa mukanya itu jadi berasa padat sebagian. Maksudnya berasa padat tuh. Anak padat tuh kayak apa? Saya juga Padat kayak kayak mungkin lebih ke arah kenceng kali ya, jadi kayak berasanya padat gitu loh. padat, Jadi ya. tapi di sebelah wajah, hanya di sebagian. Ya. Padahal ini Jangan-jangan nanti, Ibu pakainya semua atau cuma di sebelah? Jangan-jangan. jangan-jangan malah nanti dia tanda-tanda awal bel palsi. Oke. Bukan ya bukan berkaitan dengan ini lagi, bukan berkaitan dengan sensei suruh. Jadi bel palsi itu yang orang tiba-tiba wajahnya sebelah terus akan sarap. Terus akan kaku banget itu, kaku banget. Bahkan bel palsi itu banyak penyebabnya ya. Bahkan kita agak sedikit melenceng, tapi ini tidak berkaitan dengan sensei suruh. Bel palsi itu malah ada orang yang driver, supir truk, yang kerjaannya nyetir mulu. Kan sebelah kiri wajahnya, Oh ke iya. sebelah kanan wajahnya sering ya sering kena angin, kemudian akhirnya terjadi kerusakan kerusakan saraf yang akhirnya kaku sebelah wajahnya. Jadi ngerasa ngerasa keras kan. Nah, jadi kalau itu adalah dia kerusakan-kerusakan saraf, tapi ada yang bersifat temporer, hanya sementara. Nah, tapi ini tadi yang disebutkan sebagian wajah merasa kaku itu agak janggal menurut saya. Itu seperti apa kerasnya. Kalau memang, tadi kan pakai sensei suruh ke seluruh wajah, kalau memang sensei suruhnya menyebabkan keras atau kaku, maka semua wajahnya akan kaku, akan keras. Gitu. Coba diperhatikan. Jangan-jangan tanda-tanda awal bel palsi. Karena bel palsi itu juga Ya. penyebabnya, ya, penyebabnya ringan banget. Kena kipas angin aja, terus-terusan ada orang yang kena bel palsi. Oke. Gitu. Apakah sensei suruh dan hanamai aman untuk ibu hamil? Aman. Ya, Aman. aman untuk ibu hamil. Ya. Oke, Gitu. dokter. Jadi, kata, jadi sekedar informasi ke teman-teman, cara menentukan bahwa aman atau tidaknya suatu bahan untuk ibu hamil atau menyusui dari notifikasi atau izin yang dia peroleh. Jadi kalau dia sudah bernotifikasi BPOM, itu sebagian besar aman untuk ibu hamil dan menyusui karena dia sudah konsentrasinya sudah di apa namanya disesuaikan untuk tidak sampai melewati sawar darah plasenta ataupun sawar darah apa kelenjar mama. Biasanya seperti itu. Nah, walaupun sekarang dengan perkembangan perkembangan teknologi, beberapa beberapa konsentrasi dari bahan-bahan aktif itu di pasaran ada yang memang melebihi dari yang dulu-dulunya sebelumnya, tetapi jadi masih ada pembatasan terhadap ibu hamil dan menyusui. Ya, seperti itu. Tetapi kalau saya suruh dan Hanamai aman untuk ibu hamil dan menyusui. Oke, ini ada contoh kasus, dok. Suami saya ada eksim di bagian siku, tangan, dan kaki udah lebih dari 6 tahun. Biasanya akan hilang kalau udah di treatment obat yang langsung disuntik ke bagian kulit yang eksim. Sekarang udah 4 hari pakai sensei suruh, udah mulai berkurang semuanya sedikit demi sedikit. Pakainya cuma satu kali. Apakah biar lebih cepat lagi kalau saya tambahin jadi dua kali, apakah akan jadi lebih Boleh. cepat ataukah sama aja? Boleh. Jadi kalau misalnya kan dia kalau misalnya selama ini dipakai satu kali, kemudian dia sudah merasakan ada perubahan yang signifikan bahwa tidak muncul iritasi atau seperti apa di kulitnya, boleh dipakai. Jadi pakainya pagi dan malam hari. Boleh. Tuh, Oke, salah ini satu yang tadi, dok. contohnya. Ini yang tadi yang padat itu katanya, maksudnya Hah? kulit mukanya lebih keras dan kencang kayak bengkak. Itu kayaknya. Tapi Kencang. sebelah kan Bu Mina Ningrum nih yang tanya. Kalau sebelah tetap harus dicek sih ya, dok. Iya, takutnya ada kelainan yang lain. Karena kalau memang karena sensei suruh, padatnya misalnya keseluruhan wajah. Nah, misalnya kalau misalnya dia contohnya alergi, alerginya akan seluruh wajah karena kan sensei suruhnya dioles ke seluruh wajah gitu. Gitu. Coba Ibu mungkin bisa mendatangi dokter yang terdekat untuk dicek. Takutnya ada kelainan yang lain. Dok, apakah sensei suruh bisa membantu perbaikan kulit pada penderita vitiligo? Nah, jadi vitiligo itu salah satu kasus yang apa namanya sampai sekarang juga pengobatannya juga agak-agak
memerlukan waktu butuh yang panjang, tapi saya ketemu satu kasus, karena ini kita, kenapa saya bicara, misalnya saya bicara SOP, saya bicara UCU, karena dia kandungannya sama ya, salah satu kandungannya itu adalah Salmon Ovary Peptide, dan itu terkandung di dalam sel suruh. Nah, ada satu pasien vitiligo dengan perbaikan yang cukup signifikan sekali dengan konsumsi, waktu itu belum ada sel suruh ya, waktu itu masih SOP 100. Nah, perbaikannya bagus. Nah, tapi kemudian pada kandungan SOP 100 itu kan salah satunya Salmon Ovary Peptide juga. Nah, itu terkandung di dalam sensei suruh. Nanti boleh dicoba untuk kasus vitiligo, tetapi saya sebaiknya dilakukan skin test dulu atau gunakan di bagian kecil. Misalnya kelainan itu ada di sini, gunakan di sebagian kecil aja dulu, ya. Kemudian perhatikan antara 12 sampai 24 jam kemudian. Nah, setelah itu nanti kalau memang tidak ada tanda-tanda yang alergi yang signifikan atau seperti apa, nanti boleh dipakai ke seluruh ini, ke seluruh area yang mengalami kelainan. Dan kemudian saran saya, tambahkan konsumsi SOP. Gitu. Oke, berarti kalau untuk beberapa pertanyaan kan tadi udah di ini, nanti mungkin bisa di itu ya, teman-teman bisa dilihat di ulangannya tadi tentang keloid, tentang jerawat, bekas luka, apa semua tadi kita udah bahas, udah ada pertanyaan yang kayak begitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung cek di Facebook-nya Life Science, nanti ada kok rekaman acara ini ya. Oke, mantul banget toksik. Oke, ini juga maksimal untuk penggunaan utsukushi juga. Iya, itu kombinasi yang sangat cocok itu utsukushi dan sensei suruh. Ya, kombinasi yang baik. Bahkan tentang terapi autoimun ini ada pembahasan di sini. Oke, gini deh dok, ini mungkin pertanyaan penutup ya. Jadi karena abis ini kan kita mau ada briefing, nanti dokter Kiki juga pasti nggak keluar. Tetap ikut dong dok. Dalam aja ya. Ini ada pertanyaan juga, dok. Ini lebih ke arah medical sih, dok. Bukan untuk yang kulit yang kayak gimana banget, tapi ada urusannya sama kulit. Kalau misalkan untuk terapi, sabar bentar. Ini pertanyaan ini hilang tadi saya ada baca. Oh, ini. Gini aja. Kombinasi ini dok, misalkan kayak contoh saya ada jatuh atau saya ada apa luka gitu loh. Terus saya mau biar lukanya tuh tetap pulihnya cepat, harus dibarengin dengan subarasi dan utsukushi. Kalau dari dokter Kiki, misalkan luka, dari luka itu pemakaian sensei suruhnya berapa kali sehari? Terus mungkin boleh juga kalau dokter Kiki bisa membantu. Takaran ada subarasinya atau utsukushinya itu menurut dokter Kiki efektifnya berapa? Biar lukanya cepat sembuh. Oh, lukanya cepat sembuh. Nah, paling misalnya kalau dia memang, kalau memang lukanya terbuka dan kemudian dia pengguna pertama, saya tetap lakukan adaptasi seperti yang dulu pernah disampaikan oleh Dr. Wijaya, bahwa minimal 3 hari di awal itu saya akan cobakan satu saset utsukushi, satu saset subarasi, ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian toleransi terhadap tubuhnya terutama pencernaan ini juga baik-baik saja, maka akan saya tingkatkan minimal 2 saset masing-masing per hari. Dan saya rata-rata pasien-pasien yang mengalami pasien saya itu yang menggunakan subarasi dan utsukushi itu rata-rata adalah penderita diabetes dengan luka yang sudah cukup lebar ya. Nah, itu mulai dari penggunaannya itu mulai dari minimal 2 saset per hari. 2 saset subarasi, 2 saset utsukushi. Nah, kemudian ada juga saya pasien yang dia kanker stadium 4 dan kemudian sudah mengalami beberapa kebocoran, dia sudah kankernya sudah mulai pecah gitu dan kemudian sudah mulai pengangkatan, itu selama 2 sampai 4 minggu dalam masa itu kita sampai minimal per hari itu 4 saset subarasi, 4 saset utsukushi. Dan dia sembuhnya cepat, apalagi kalau misalnya dia habis operasi. Kayak kemarin dia melakukan biopsi yang cukup luas, dia akan konsumsi subarasi 4 saset dan utsukushi 4 saset. Gitu. Tapi kalau misalnya cuma lukanya ringan, mulai dari 1 sampai dengan 2 saset itu oke. Oke. Gitu. Oke, kalau untuk stretch mark, dok,
Ini ada yang tanya. Dari gemuk ke kurus, dokter Kiki juga kayaknya pernah kan dok, maksudnya ada stretch mark. Iya. Iya. Apakah bisa dibantu dengan sensei suruh? Kalau misalnya kayak kita dari gemuk banget ke kurus biasa, tapi kurus ke apa? Gemuk ke kurus bukan stretch mark sih, lebih ke arah ngondo ya kulitnya ya dok ya. Ya, ngondo ya. Mungkin kalau Betul, dari betul. kurus ke gemuk kita bilang. Oke, jadi karena dia tadi punya epidermal growth factor, ya, dia memiliki epidermal growth factor, jadi dia akan memperbaiki, artinya dia bisa memperbaiki atau meregenerasi sel pada epidermis. Karena sebenarnya kalau stresma itu yang kita lihat yang menjadi masalah itu sebenarnya kan tampilan luarnya kan, tampilan luarnya kok menjadi tidak tidak estetis gitu ya. Nah, terlihat bekas. Nanti kalau dengan sensei suruh, manfaat itu bisa kita dapat dari AGF yang ada terkandung di dalamnya. Cobain. Jadi nanti mulai dia akan memperbaiki tampilan luar dari stress mark itu sendiri. Oke. Jadi menjadi lebih halus, menjadi lebih lebih menjadi lebih apa namanya? Tone warnanya menjadi lebih lebih sama, lebih padu. Gitu. Oke, kayaknya itu pertanyaannya udah semua. Thank you buat Dr. Kiki, Dok. Ya, Waktunya. sama-sama. Dan Sama-sama, Mas Angga. buat teman-teman untuk acara Q&A hari ini. Jadi kayak menurut saya sih lebih efektif kayak begini ya kan. Kayak kita tanya juga jadi nggak slidey banget gimana itu. Jadi teman-teman juga banyak pertanyaan kan dari tadi kan semua kita hari ini khusus untuk Q&A. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang beberapa saya nggak jawab itu bukan nggak dijawab, itu pasti udah dijawab sebelumnya atau nggak mungkin menurut saya kurang kurang pas aja kalau ditanyakan hari ini. Kayak misalkan tanya, oh kalau saya diabetes konsumsi gula darah berapa? Saya suruh Ya. gitu kan. Nanti ada topik, nanti ada waktunya tersendiri. Ya, jadi mungkin saya sudah berusaha semaksimal ya kayak di rumah sakit rumah sakitnya dokter. Saya sudah berusaha. Gitu. Jadi teman-teman juga jangan lupa jangan keluar dulu kalau yang mau ikut ke GWK Borobudur karena abis ini kita ada briefing juga nanti ada Niko juga bantuin untuk teman-teman yang mau tahu semua hal tentang Borobudur. Teman-teman tenang aja, teman-teman maksudnya yang nggak usah takut kayak ke saya nih banyak yang ngomong Pak Angga saya takut nih kayak begini nih Omikron. Logikanya ya nggak tahu sih kalau saya maksudnya logikanya kalau misalkan kita acara kayak GWK kemarin juga kita kan acaranya kan Dokter Kiki hadir juga kan dok GWK yang kemarin. Enggak, GWK saya, enggak. Iya ya enggak Dokter Kiki enggak saya Enggak. lupa ngomong. Jadi kayak kemarin GWK itu juga kan itu lagi dalam masa pandemi, lagi COVID juga, apalagi pas kita balik dari GWK justru kayak malah parah banget Jakarta kan. Tapi kita di GWK juga nggak yang kayak gimana, kayak, oh iya peserta GWK setengahnya tumbang kena COVID, nggak begitu juga kan. Karena di sana juga CASE, kita di sana protokol juga, ada samsatnya juga, mungkin beberapa teman-teman juga yang punya pengalaman di sana juga tahu pasti. Kayak saya juga beberapa ngeliat beberapa orang, itu kan sistemnya gala dinner juga ya. Jadi duduk, buka masker sedikit, ada yang mau nge-vape, misalkan kayak ada yang duduk, mau diomelin, disamperin sama ininya, diomelin juga, disamperin, disuruh pakai lagi maskernya, nggak boleh dibuka. Itu kan artinya sangat-sangat ketat. Jadi biar aman juga untuk semua kan. Jadi teman-teman nggak usah takut yang gimana banget, karena kita di sana pasti sangat-sangat ketat, dan tempatnya itu kayak menurut saya sih bakal lebih luas dari GWK sih. Jadi lebih luas, jelas lebih open space lagi dibandingin GWK dan lebih aman pastinya. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you Dr. Kiki dan teman-teman sama-sama Mas Anja menemani saya di hari Sabtu ini. Jadi teman-teman mungkin itu aja. Selamat sore semuanya. Kalau yang mau stay nggak apa-apa, saya cuma stopin di live Facebook aja. Ini room tetap akan ada. Nanti teman-teman kalau yang mau tahu lebih lanjut tentang Borobudur briefingnya, bisa nanti mau masuk lagi boleh, nggak keluar juga boleh. Ini saya setelin video. Terima kasih semuanya. Selamat sore.